Selamat datang di channel Kurotaka Watashino Namewa, channel yang berisi video-video tentang matematika dan juga video-video tentang YouTube serta CPNS. Jika kesulitan mencari channel saya, tulis saja Kurotaka, K-U-R-O-T-A-K-A, nanti akan langsung muncul channel saya di urutan yang agak atas, bahkan mungkin paling atas. Nah, di video saya yang ke-464 ini, seperti biasanya, setiap sebulan sekali saya membuat video dokumentasi kondisi channel saya saat ini. Jadi, kali ini saya membuat video dokumentasi kondisi channel saya setelah saya berjuang 1 tahun 4 bulan, seperti itu. Nah, saya mulai dari sini. Nah, penayangannya atau view-nya, kalau dilihat dari sini itu 99.701 kali penayangan. Nah, baru ditonton sebanyak ini, masih sedikit ya, belum sampai 100.000 lah. Kemudian kalau kita masuk ke dashboard ini pada Creator Studio, ini ada pemberitahuan di atas sama seperti milik teman-teman, paling juga ada pemberitahuan seperti ini mengenai tampilan Creator Studio seperti itu. Nah, kemudian pada menu channel. Nah, status hak cipta dan status pedoman komunitasnya masih aman, nol teguran. Kemudian untuk monetisasinya, nah ini sedang ditinjau, berarti ini sudah peninjauan 20 hari, selama 20 hari seperti itu. Nah, ini sudah dicentang di sini, ini juga sudah dicentang, tetapi nomor 4 ini belum dicentang, artinya sedang ditinjau. Nanti kalau sudah monetisasi ini berubah jadi hijau. Nah, mungkin nunggu sekitar 10 hari lah, mungkin lah, atau lebih mungkin. Gak tahu juga ini nanti nasibnya gimana itu. Kemudian untuk pengelola video. Nah, untuk pengelola video ini 464, ini video saya yang ke-464 harusnya, ini harusnya masih 463 harusnya. Di sini belum ada ikon monetisasi ya, belum ada simbol dolar di sini karena belum selesai peninjauan seperti itu. Kemudian menu analitiknya, nah, settingannya saya masih 365 hari terakhir lah, masih sama. Nanti kalau misalkan ini sudah monetisasi, settingannya saya ubah jadi selama ini mungkin di sini. Rencananya seperti itu. Ya, demikian video singkat saya kali ini mengenai dokumentasi kondisi channel saya. Semoga saja bisa cepat monetisasi, semoga saja maksimal 10 hari lah, atau minimal 10 hari atau bulan depan lah, pokoknya kalau bisa itu semoga saja bisa monetisasi lagi seperti itu. Terus dukung channel saya, jangan lupa like, subscribe, share, bunyikan lonceng, berikan komentar positif sesuai isi video saya, tonton juga video-video saya yang lain, jangan komentar spam, jangan komentar copy paste, jangan komentar dengan link, jangan komentar minta subscribe, jangan komentar minta dikunjungi, jangan komentar minta-minta yang lain, yang paling penting jangan melanggar peraturan YouTube, dan jangan mengajak melakukan pelanggaran YouTube. Terima kasih sudah menonton video saya ini sampai selesai.